cara pemakaian dia adalah simple je. Hai guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Jadi hari ni korang berada di dalam segmen kongsi. Aku akan kongsikan tentang kes coronavirus yang sedang melanda Malaysia sekarang. Dan juga aku akan kongsikan sedikit sebanyak langkah berjaga-jaga dan cara pemakaian mask yang betul untuk mengelakkan daripada korang terkena dengan wabak penyakit coronavirus ni. So, aku sayang korang semua. Jadi, let's get this video rolling. Jadi, pada pagi tadi, KKM telah sahkan ada 3 orang positif terkena wabak penyakit corona, wabak virus corona ni. Yang 3 orang tu adalah daripada China, iaitu pelancong daripada China yang masuk melalui Singapura dan masuk through Johor. Jadi KKM pun telah membuat satu langkah untuk mengatasi kes ni, yang mana dia scan di airport. So sesiapa yang demam ataupun menunjukkan symptoms seperti mengalami ataupun terkena virus ni, so mereka akan dikuarantinkan ataupun dicheck. Jadi walaupun yang 3 orang tadi pun dia melepasi scanner tersebut, so bagaimana dengan orang lain kan? Jadi tak apa, kita yakin dengan KKM, dia ada prosedur dia sendiri, dia ada standard mereka dia sendiri. So kita harapkan mereka buat yang terbaik untuk kita rakyat Malaysia, 30 juta rakyat Malaysia. Dan kepada korang 30 juta rakyat Malaysia ni, aku sarankan korang jarang keluar rumah ataupun kalau nak keluar rumah ikut keperluan. Sebab ya, kita tak boleh nak contact dengan ramai orang sekarang. Maybe mereka pembawa kepada virus tersebut. So aku harapkan korang stay dalam rumah aje, beli stok makanan yang ada dekat rumah. Aku pun belum beli stok makanan yang ada dekat rumah ni. So korang kalau jumpa grid pun jangan nak berpeluk-pelukan, bercumbu-cumbuan. Korang tak perlu buat benda tu, just handshake pun ya, korang kena hati-hati, sanitize your hand. Okay, bila aku cakap tentang sanitize ni, aku ada beli 2 produk yang untuk avoid aku ataupun untuk selamatkan aku daripada virus ni sebagai langkah pengajaan penjagaan untuk korang, supaya korang berhati-hati. Ini langkah je lah. So it is the best way to, bukan untuk treat, bukan untuk elakkan, tapi untuk kurangkan risiko korang terkena virus tersebut. So ini adalah 2 produk dia. Yang pertama aku beli mask, aku baru je beli mask ni tadi. Dan juga inilah sanitizer yang aku dah pakai. So setiap kali korang buat benda ataupun korang keluar daripada toilet ke, korang nak makan, sanitize your hand dengan benda ni. Sanitizekan tangan korang dengan benda ni. Just buka, letak dan juga macam tu je. Simple as that. Benda ni simple je, korang just buat macam ni. Dan juga ini adalah cara pemakaian mask yang betul untuk korang kalau korang ada mask. Aku rasa korang perlu pergi ke Watson ataupun Guardian untuk cari mask ni dengan cara cepat sebelum ia habis. Jadi dalam masa aku nak buka benda ni, aku nak kongsikan sedikit tentang kalau korang seorang pelabur saham. Jadi kepada saham-saham yang buat sama ada Dettol ataupun mask ni, kalau korang nak labur, is the best way korang labur lah sekarang. Sebab dia punya value akan jadi tinggi. Ya Allah, dia punya value akan jadi tinggi. Mana dia punya ni, sekejap eh. Macam dia punya pisau. Ha, dah ada pun. Okay, macam aku cakap tadi, kalau korang seorang yang kepala otak yang ni nak melabur saham ataupun nak menjana income, so korang boleh labur ke dalam industri-industri yang keluarkan benda ni. Dan juga ni ataupun top glove, glove untuk hospital lah. So ini adalah dia punya mask. Aku beli yang warna hitam. So biasa korang nampak yang jenis warna biru dekat depan dan juga putih dekat belakang. So cara pemakaian dia adalah simple je. Okay, dia ada 2 side. Aku akan tunjukkan macam mana cara dia. Okay, dekat sini dia ada, dekat sini dia ada satu bahagian lembut dan satu kat depan ni bahagian yang berplastik sedikit. So korang boleh trace sebenarnya. Bila korang sentuh, korang dapat rasa ada yang bahagian lembut dan juga ada bahagian yang rasa macam plastik. So okay, yang ni bahagian plastik, yang ni bahagian yang lembut sikit.
Bahagian plastik ini adalah untuk prevent daripada virus tu masuk ataupun daripada masuk menerusi kita punya hidung lah bila kita pakai. Dan juga bahagian yang berlembut-lembut sikit ni adalah untuk absorb kita punya bila kita batuk ke something, dia akan absorb dekat sini. Dia akan menyerap dekat yang bahagian yang lembut ni. So bahagian yang berplastik ni adalah untuk mengelakkan daripada wap-wap disebabkan kita punya udara sebenarnya ada air. Jadi ini adalah sebagai filter ataupun sebab plastik apabila kena air dia tak terus masuk. Air tu dia tak terus masuk ke dalam plastik tu. So inilah cara-cara pemakaian yang betul. So korang pakai je macam ni. Klik ke bawah. Kelas cukup. So itu saja. Jadi aku harap korang semua sihat-sihat dan jaga kesihatan korang. Dan I hope Malaysian ataupun Malaysia tak terkena dengan wabak ni. Dan aku harap tips ni berguna untuk korang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di segmen kongsi yang akan datang. See ya.